Puluhan pelajar di Kota Jambi diamankan tim patroli Polsek Kota Baru saat hendak melakukan aksi tawuran dengan antar pelajar sekolah lainnya. Petugas juga turut mengamankan barang bukti berupa 2 bilah senjata tajam jenis celurit, 2 tongkat kayu, dan 2 double stick yang digunakan untuk melakukan tawuran. Inilah rekaman CCTV di salah satu sudut rumah warga di kawasan Mayang, Kota Jambi yang merekam detik-detik saat puluhan pelajar SMK kocar-kacir saat dikejar polisi yang sedang berpatroli setelah aksi kumpul-kumpul pelajar yang hendak melakukan aksi tawuran. Petugas yang melakukan patroli untuk mencegah aksi tawuran yang beberapa hari belakangan marak terjadi akhirnya berhasil mengamankan 25 orang pelajar yang rata-rata adalah pelajar SMK Negeri 3. Satu di antaranya adalah pelajar wanita. Mereka yang berhasil diamankan kemudian dibawa ke Polsek Kota Baru guna dilakukan pendataan dan pembinaan. Setelah didata, para orang tua pelajar dan kepala sekolah SMK Negeri 3 dipanggil untuk menjamin dan menjemput anak-anak mereka. Sebelum dikembalikan kepada orang tua masing-masing, Kapolsek Kota Baru Afrito Marbaro terlebih dahulu memberi pengarahan agar pelajar tidak mengulangi perbuatan yang serupa. Afrito juga menjelaskan sanksi hukum yang dapat dikenakan jika kembali tertangkap dan membawa sajam saat melakukan aksi tawuran. Usai mendapat arahan dari Kapolsek dan kepala sekolah, para pelajar ini kemudian diarahkan untuk meminta maaf kepada orang tuanya yang sudah datang dan menjemput mereka ke Mapolsek Kota Baru dengan sujud di bawah kaki orang tuanya. Mapolsek Kota Baru tadi berhasil mengamankan beberapa pelajar dari mayoritas dari SMK 3. Ada juga beberapa pelajar dari SMA lain. Yang kami amankan 25 orang. 25 orang kami amankan. Hal ini merupakan tindakan kami atas kejadian beberapa hari ini, yaitu tawuran antar pelajar. Di sekitar tempat petugas mengamankan para pelajar di kawasan RSU Kota Abdul Manap, petugas juga turut mengamankan barang bukti berupa 2 bilah senjata tajam jenis celurit, 2 tongkat, dan 2 double stick yang digunakan untuk melakukan tawuran. Dimas Anjaya, JEK TV, melaporkan.